Halo guys, hari ini kita mau masak jeruk mandai. Jeruk mandai itu ialah jeruk kulit buah cempedak guys, dan ini ialah jeruk mandai. Kita mau masak ini guys. Ini ialah jeruk mandai. Saya punya jeruk nih dalam berapa nih? Macam mau 1 bulan sudah guys. Nah, beginilah rupa jeruk mandai guys. Sebelum ini saya ada buat video. Oke guys, inilah jeruk mandai yang sudah saya iris, dia kecil-kecil seperti jeruk ini guys. Jeruk mandai. Halo guys, jom kita masak jeruk mandai. Oke guys, setelah kuali kita menjadi panas, kita masukkan minyak seperti ini guys. Kita masukkan minyak secukupnya. Lepas itu kita tunggulah kuali kita menjadi panas. Dan inilah bahan-bahan tumisan kita. Kita ada ikan bilis, bawang merah. Lepas itu kita gunakan bawang putih dan kita punya chili guys, jangan lupa. Setelah minyak kita menjadi panas, bolehlah kita masukkan bahan tumisan. Dan kita tumis sampai dia naik bau guys. Sampai kita punya bawang itu bertukar menjadi keperangan. Kita tumis-tumis, kacau-kacau supaya tidak hangus kita punya bawang guys. Kita tumis sampai kita punya bawang menjadi garing guys. Dan seperti ini nampak gayanya kita punya bawang dan bahan tumisan hampir siap guys. Kacau-kacau kita punya tumisan macam ini guys, supaya tidak hangus. Oke, masanya untuk kita masukkan jeruk mandai. Dan kita masukkan seperti ini guys, supaya tidak terikut dia punya air itu guys. Dia punya air itu agak masam sedikit, jadi saya tidak bawa dia punya air guys. Kita gaul-gaul dan kita kacau-kacau seperti ini guys. Kita masak lagi, kita punya selesa. Jangan lupa untuk mengacau kita punya masakan guys, supaya dia tidak hangus. Oke, sekarang saya masukkan sedikit air kosong, air biasa saja guys. Kita gaul-gaul, kita kacau-kacau. Kita biarkan dia panas kejap, lepas itu bolehlah kita masukkan serbuk cukup rasa. Lepas itu kita masukkan garam guys. Kita agak-agak sejak dia punya tahap kemasinan, ikut kita punya selera guys. Ikut kita punya tahap kemasinan. Lepas itu kita gaul-gaul dan kacau-kacau supaya sebati. Oke, bolehlah kita kasih biar. Lepas itu kita tunggu dia punya air. Air tumis yang kita masukkan tadi tutup guys. Kita tunggu sampai dia kering. Seperti ini guys. Nampak kayaknya kita punya masakan hampir selesai guys. Senang saja cara masak ini guys. Tengok, boleh sudah kita makan guys. Kita ambil nasi, lepas itu kita ambil jeruk mandai, cukup sudah untuk kita makan guys. So yummy guys, dia punya rasa kan masam-masam. So yummy.
Dia punya rasa ada mirip apa tuh? Rebung. Jeruk rebung. Siapa suka makan jeruk rebung, dia ada rasa-rasa itu. Sedapnya. Dia masam-masam, guys. Chili. Siapa suka makan bausel pasti suka makan jeruk mandai, guys. Oke, guys, bye-bye. Makan.